Kita beralih ke Jawa Timur. Pemirsa, seorang dokter di Sampang, Jawa Timur meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Sebelumnya pada minggu lalu, kedua orang tua dokter yang berstatus pasien dalam pengawasan juga meninggal dunia. Dokter Deni Dwi Yuniarto yang bertugas di Puskesmas Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, meninggal dunia kemarin. Dokter Deni menyusul kedua orang tuanya yang juga petugas medis dan wafat beberapa hari sebelumnya. Ayah Dokter Deni adalah mantri sementara, ibunya seorang bidan. Dan istri almarhum yang juga dokter puskesmas saat ini berstatus positif COVID-19 dan kini sedang dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Sebelumnya ada yang meninggal keluarganya, iya, bapaknya namanya Pak Suito juga meninggal, bahkan ibunya, ya, istrinya Pak Wito juga meninggal. Namun kepastian COVID, yang satu yang dokter Deni ini positif, untuk yang Pak Suito dengan istrinya itu DPD berat, itu DPD berat. PDP berat kan, PDP berat. Oleh karena itu, yang dapat kami pastikan di sini sesuai dengan informasi dari tim medis, yang pasti COVID adalah Dr. Deni, yang dua PDP berat.